Menarik dan inspiratif. Langsung saja, selamat pagi Teteh. Selamat pagi. Iya, dan kali ini kita sudah kedatangan Teteh Apotheker Sri Sulung Wahyuni Espam. Ya. Terima kasih Teteh udah datang ke sini ya. Sama-sama, itu undangannya. Iya. Oke, dan sebagai perkenalan, Teteh ini merupakan alumni SMI ya Teh? Iya. Tahun 2009, lulus 2013. Oke. Nah, 2013 lulus dari SMI, Teteh ini berkegiatan syuting kerja dan lain-lain ya. Dan 2019 kemarin memutuskan untuk studi apoteker, benar ya Teh ya? Iya. Oke, dan sekitar 2 minggu yang lalu Teteh ini baru saja lulus secara resmi dilantik sebagai apoteker dengan prestasi cemerlang. Oke, dan langsung saja kita pengen ngobrol ke Teteh. Sebelumnya selamat ya untuk sumpah apotekernya. Makasih ya. Selamat lancar untuk selanjutnya. Amin, amin. Oke Teh, 2013 lulus S1. Kemudian mutusin 2019 untuk lanjut studi apoteker. Harus selama itu kan memutuskan untuk pengen apoteker gitu. 6 tahun ya udah kayak lulus SD ya, lama banget sih. Jadi sebenarnya itu tuh ada banyak hal sih yang harus dilewati hingga akhirnya bisa sekolah lagi. Jadi pertama itu tentu saja harus menabung karena dari apoteker yang lumayan. Betul sekali. Yang kedua adalah mengurus perizinan dari tempat kerja. Jadi itu membutuhkan proses yang sangat panjang hingga akhirnya 6 tahun vakum dan baru lanjut apoteker di 2019. Oke, siap. Dan kalau seperti yang udah aku bilang tadi ya, lulus dengan prestasi cemerlang gitu kan. Teh, lulus dengan IPK 3,95 ya. Dari universitas yang banget gitu kan. Gimana perasaannya Teh? Ya, perasaannya seneng, alhamdulillah sudah mencapai apa yang ditargetkan dari awal. Targetnya udah keluar duluan ya, Teh? Iya, jadi emang dari kalau setiap kali awal masuk juga memang selalu menargetkan sesuatu. Jadi saat saringan masuk dan diterima, dari awal sudah menargetkan ingin lulus jadi yang terbaik. Aduh, luar biasa. Boleh kita berikan applause dulu, guys. Luar biasa ya. Oke, ini kayaknya jiwa rebahanku melontar-lontar karena target 3,95 itu. Oke, Teh. Ini sekarang berarti udah kerja ya? Udah, emang dari awal juga sambil kerja. Oh, apa mungkin karena kerja itu tadi ya berarti ya yang mutusin bahwa memang bisanya di tahun 2019? Iya, karena sambil kerjanya itu jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan karena harus kerja tetap jalan, kuliah tetap jalan, jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi butuh waktu cukup lama untuk akhirnya lanjut lagi. Betul sekali. Oke, nah Teh, dulu S1-nya di sini. Ya, menurut Teteh setelah 6 tahun lulus nih, kira-kira apa sih yang berubah banget dari SMI? Wah, yang jelas fasilitasnya udah jauh berubah, banyak kemajuan. Terus kreativitasnya makin hari makin meningkat. Terus dari mahasiswanya juga makin hari makin banyak, berkembang. Pokoknya yang aku lihat pangling banget sih, 7 tahun gak kesini tuh pangling banget. Benar-benar bagus, sekarang bagus banget ya. Luar biasa ya. Oke. Ya. Dan Teteh itu dulu maksudnya berarti oh ya, aku kan belum versi gitu ya. Oke, berarti di yang 4 tahun ya reguler ya? Iya, reguler. Oke. Dulu ngerasa kesulitan enggak Teh? Ngikutin Teteh dulu kerja atau gimana? Sambil kerja juga. Sambil kerja berarti Teteh ikut ya kelas sore, reguler sore. Oke, nah ini juga nih info buat teman-teman di rumah yang kalau misalnya pengen kuliah di farmasi nih, tapi aku kan kerja gitu, mana bisa bagi waktu? Jangan khawatir, SPP memfasilitasi ya. Nah, itu untungnya ada SPP yang memfasilitasi. Yang kita tuh bisa masuk sore, jadi tetap bisa kerja, bisa tetap sambil cari uang, cari ilmu, semuanya bisa dilakukan bersama. Oke, luar biasa. Ya, dan bagi waktunya enggak, ini enggak keteteran enggak, Teh? Ya, kalau masalah bagi waktu karena kerja di rumah sakit saat dulu itu jadi dapatnya sih pagi pulang jam 4, setengah 5 kerja, ya emang capek, tapi kalau misalnya kita punya keinginan, punya impian, ya memang harus kerja keras gitu. Oke, luar biasa. Ya, benar, itu yang penting mah niat ya. Niat seberat-beratnya mah juga bisa dijalanin ya. Betul. Oke, Teh.
3,95 lulus cum laude kemarin apotekernya dan dapat Paragon Award ya kalau nggak salah. Iya. Terus sebenarnya apa sih Teh? Paragon Award itu penghargaan yang dikasih buat peraih IPK tertinggi untuk apoteker itu tuh di bidang pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian ya. IPK tertinggi untuk pelayanan kefarmasian. Oke, itu tuh berupa apa sih Teh? Apa berupa piagam saja atau gimana gitu? Ya, ada piagamnya, ada tropinya, ada hadiah lainnya juga. Oke, tapi itu istilahnya bonus lah ya. Bonus lah ya, Oke. Teh, aku pengen tahu deh selama misalnya yang kemarin dulu di SFI gitu ya. Apa sih sebenarnya yang paling diinget dari SFI gitu? Yang jelas itu di SFI itu sama teman-teman itu udah kayak saudara. Ih. Sama dosennya tuh kayak deket banget. Bener banget. Iya, dan bahkan udah lulus pun saat kita ada kesulitan gitu. Terus kita nanya, dosennya tuh masih welcome banget untuk ngasih solusi. Itu tuh persaudaraan itu erat banget, itu yang aku rasain di sini. Agree banget. Jadi itu memang sesuai sama tagline SFI yang humanis gitu ya. Yeah. Yang artinya benar-benar memanusiakan semua mahasiswa gitu kan. Yeah. Maksudnya bukan berarti kamu selain gak memanusiakan gitu, tapi gimana ya? Agak ya itu tadi banget rasa kekeluarganya yang agak tinggi gitu ya. Kita bisa ngobrol santai di waktu-waktu tertentu tuh sama dosen. Iya, bahkan sudah lulus pun masih welcome gitu dosen tuh kalau kita punya masalah, kita nanya terus dia masih enggak, "Ih, kamu kok udah lulus? Aku enggak mau ngasih tahu." Apa enggak gitu, mereka tuh masih welcome untuk ngasih solusi gitu, itu masih benar-benar sih amazing. Oke, benar banget. Oh ya Teh, sekarang ini untuk next kira-kira rencananya apa? Rencananya ya melanjutkan kerja dulu sih untuk sementara, belum ada target apa-apa, akan sekolah lagi atau apa. Yang jelas menerapkan ilmu yang kemarin sudah didapat, gimana caranya ilmunya tuh bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak gitu. Ya, sebenarnya aku agak sedikit kepo tentang PKPA ya Teh ya. Karena kan kalau misalnya apoteker gitu banyak praktikumnya ya, praktikum lapangan. Nah kemarin PKPA kena pandemi nggak? Iya, tapi cuma di akhir-akhir karena udah mulai PKPA dari Desember udah mulai gitu ya. Pandemi itu kan pertengahan Maret lah, jadi udah hampir beres PKPA-nya baru ada pandemi mulai gitu. Oke, ini juga pengen tahu info nih, mungkin teman-teman pejuang apoteker di rumah gitu ya. Pengen tahu gitu, kalau misalnya mau lanjut ke apoteker itu susah nggak sih? Karena tuh kayaknya momok banget gitu. Mau lanjut ke apoteker dari S1 maksudnya? Yes. Nah, jadi gini ya, buat yang fresh graduate itu mungkin nggak terlalu sulit. Nah, saya tuh udah 6 tahun vakum ya kan, udah 6 tahun vakum, terus berniat untuk lanjut apoteker. Tentu aja ada PR di situ, dimana ilmu tuh berkembang terus kan. Selama 6 tahun yang kemarin pelajarin di S1 bisa jadi udah ada perbaharuan gitu ya. Jadi pas mau niat untuk masuk lanjut ke apoteker itu, justru di situ kita harus review banyak banget ilmu pengetahuan yang mungkin udah banyak yang berubah. Memang itu PR sih untuk yang udah lulusnya lama kayak aku gitu ya. Tapi susah itu bukan berarti nggak bisa. Itu susah tuh bisa asal kita mau aja gitu. Jadi ya memperbaharui ilmu tuh harus. Kemudian belajar lebih keras daripada yang fresh graduate tentu aja. Tanpa harus mengejar ketertinggalan. Rekolnya banyak. Rekolnya banyak banget. Tapi buktinya itu bisa kok dilalui, bisa gitu. Oke, aduh ini harus nih ya, masa yang lulus 6 tahun aja itu bisa ngejar ya, lulus 6 bulan ini, masa yang gaya belum juga 6 bulan sebenarnya ya. Oke lah, itu mungkin tips buat teman-teman yang pasti emang kudu keras ya Teh ya. Iya benar. Kalau farmasi mah iya kudu ya, ekstra gitu, tapi insya Allah sesuai dengan outputnya ya. Amin. Oke, dan satu lagi mungkin Teh. Apa sih pesan-pesan Teteh buat teman-teman yang nanti bakal mau maupun ini masih S1 atau nanti bakal lanjut apoteker gitu? Ya pesan-pesannya sih yang jelas saat kita ngambil apoteker itu kayak perjuangan yang jelas itu keras banget. Kalau ini dari aku sharing gimana kemarin aku bisa bisa melalui semua ini gitu. Dari awal udah menentukan targetnya, jadi targetnya tuh kita pengennya kayak gimana. Nah setelah menentukan target kita harus menentukan plan, rencananya. Karena kalau goals doang tanpa plan itu ya cuman wish, cuman ngarep gitu. Jadi dari awal tuh udah targetnya pengen kayak gini, jadi kita harus bikin di breakdown lagi target hariannya seperti apa. Kan aku tuh kemarin 6 tahun vakum, jadi otomatis harus berkompetisi sama orang-orang yang fresh graduate ya kan. Nah jadi pas awal diterima salinan masuk itu dinyatakan lulus pun belum mulai kuliah, saya udah mulai baca silabusnya.
apa sih yang bakal dipelajari di Apoteka ini? Siapa pengajarnya, materinya apa? Udah mulai belajar dari belum masuk kelas. Jadi pas masuk kelas tuh nggak kosong, udah tahu materinya. Jadi tinggal nanya apa yang nggak dimengerti. Keluar dari kelas itu di review. Kalau aku tuh biasanya yang bikin gampang untuk nempel tuh harus melibatkan banyak indera dalam belajar. Jadi lewat dibaca sambil dikeluarkan dari mulut, dibaca palingnya dan ditulis pakai tangan. Jadi kayak ada 4 indera yang terlibat tuh jauh lebih nempel daripada cuma pakai mata doang. Itu sangat membantu gitu. Dan ya target-target yang udah di breakdown itu diusahain untuk dicapai kalau misalnya pengen meraih goals yang udah ditentukan di awal itu kayak gitu. Oke ya guys, ternyata nggak cuma goals aja ya, iya, kalau misalnya nggak ada poin gitu ya. Iya. Benar. Kalau selama ini mah kita goals aja gitu, actionnya mah. Jadi pesannya semangat buat teman-teman yang bakal ngambil apoteker. Jelas itu bukan sesuatu yang mudah, tapi itu pasti bisa dilalui gitu. Tapi ngomong dulu sempat minder nggak sih? Iya, jelas aja semua teman sekelas aku tuh usianya 10 tahun lebih muda. Dan dengan background pendidikan yang oke banget, itu jelas awalnya suka minder. Tapi itu tuh justru yang jadi bahan bakar biar lebih semangat belajar. Jadi aura kompetisinya tuh lebih berasa gitu. Oke. Ketika ke-distract gitu dengan rasa minder itu biasanya tapi ngapain kan? Justru kalau aku minder jadi lebih banyak belajar gitu. Aku harus bisa gitu, bisa bersaing dengan yang jelas, bersaing dengan diri aku sendiri biar lebih baik dari yang kemarin kayak gitu. Jadi kayaknya mah kakak emang tipe-tipe fighter gitu ya. Iya, kayak kalau nentuin goals ya jangan tanggung, tentuin goalsnya jelas tinggi aja sekalian biar kitanya lebih semangat kayak gitu di awal. Jadi kalau misalnya lihat orang-orang ya oke-oke juga gitu, ternyata ada minder dikit ya ngejarnya dengan cara belajar lebih keras lagi sih gitu. Oke, yang penasaran mungkin dari tadi sebenarnya si Teteh ini kuliah apotekernya di mana sih gitu ya? Kita kasih bocoran sedikit aja sebenarnya ya. Itu Teteh ini lulusan dari IPB ya teman-teman, dan lulusan dari sana dengan IPK yang begitu gitu ya. Itu luar biasa, makanya kita bilang ini merupakan prestasi yang cemerlang. Dan jangan lupa S1-nya dari SEPI ya. Iya benar. Oke, dan buat kalian juga nih yang mungkin pengen mampir ke SEPI, jangan lupa main di website kita di sepi.ac.id. Karena buat kalian yang mungkin pengen daftar PSPA di SEPI, kita udah buka dari sekarang ya. Oke, dan ada pesan gak Teh buat aku pribadi gitu? Karena umur kita kayaknya tuh gak terlalu jauh beda gitu kan. Selain yang belajar terus tadi, atau mungkin ada tips dan triknya gitu supaya nggak terlalu berat gitu ya, karena kan tipikal kita beda-beda ya. Iya. Kalau kakak emang mungkin memang fighter banget gitu. Kalau misalnya yang agak-agak kayak aku gitu, juara bahannya agak sedikit besar gitu, ada tipsnya nggak Teh? Yang pertama sih pesannya ada teman-teman juga kan yang udah lulusnya barengan sama aku gitu udah lama, yang masih bingung apakah masih bisa sih lanjut apoteker atau enggak gitu dengan lulusan yang sudah lama itu. Iya. Itu bisa, jadi jangan khawatir. Terus yang berniat lanjut, kalau misalnya nggak suka dengan yang terlalu bekerja keras gimana rupanya, itu kayak bisa ada banyak cara loh untuk belajar, itu nggak selalu orang tuh sama gitu ya. Yang jelas tuh yang bagus tuh dicicil gitu, jangan SKS kan. Okay. Kalau SKS nyicil, ya begadang itu kan capek banget. Nyicil terus setiap hari tuh ada target harian sih kalau bisa, karena itu sangat membantu biar kita tuh mau rebahan ya ingat tidak ada target yang belum tercapai gitu. Hari ini target belajar apa belum dilakukan, jadi mau rebahan tuh nggak jadi gitu. Itu target harian tempel aja di dinding-dinding di tempat tidur gitu biar jadi ada sesuatu ya yang harus dilakukan gitu. Oke, okay, luar biasa sekali. Dan kalau misalnya Teteh dikerja ya, kira-kira kerja berarti ya industri klinis? Aku di klinis. Oh, klinis ya. Nah, oh ya, aku sebenarnya agak penasaran gitu tentang yang peminatan. Iya, ditentuin dari awal atau gimana? Ya, kita yang nentuin peminatannya, apakah mau ngambil di produksi dan pengolahan mutu atau namanya PPM. Kalau di sana tuh ada juga peminatan pelayanan farmasi. Kalau kayak aku klinis, ngambilnya di pelayanan farmasi gitu. Itu kita yang nentuin dari awal. Oke, karena si Teteh emang udah kerjanya di klinis. Kerjanya di klinis, itu lanjut peminatannya klinis lagi. Ngeri banget ya Teteh udah kerja sama yang belum gitu untuk yang peminatan itu. Maksudnya secara ilmu gitu. Secara ilmu ngaruh banget. Terus buat teman-teman yang sambil kerja, jangan berkecil hati misalnya, oh mereka tuh fresh
graduate, aku tuh udah lama kerja. Justru pas apoteker itu kan banyak PKPK-nya tuh, banyak prakteknya. Kita tuh udah punya pengalaman, udah punya bekal. Jadi nggak terlalu berat pas PKPK tuh, semua udah familiar, udah biasa gitu. Karena kita udah bisa kerja, jadi mungkin berat sedikit di materi, tapi di praktek kan nggak terlalu berat. Jadi bisa inilah kesusahannya bisa sedikit diringankan lewat hal itu. Buat yang udah kerja PKPK kayaknya lebih mudah. Lebih mudah ya. Dan masa enggak kalau misalnya dia peminatannya di klinis tapi ternyata nanti PKPK-nya pasti ketemu di industri kan? Itu ya, pasti kendala enggak? Kendala banget ya? Sebenarnya pas kita masuk ke PKP industri itu enggak terlalu kendala. Kan waktu awal S1 sama dari semester 1 apoteker itu kita ilmunya udah dikasihkan materinya. Tinggal mempraktekkan, kayak misalnya yang terpenting di industri itu kita tahu kayak kalau mencari sesuatu masalah itu literaturnya kemana, itu kan yang penting. Dan itu kan sudah diasah dari S1 dong, dan saat apoteker semester 1 juga diasah. Jadi nggak terlalu terkendala karena kita tahu saat kita nggak ngerti itu nyarinya kemana, larinya literaturnya kemana itu sih. Jadi nggak terlalu terkendala. Luar biasa sekali, semoga ya. Apa yang diperjuangkan ini benar-benar bisa mulus gitu. Amin. Oke, terima kasih sudah berhadir di sini. Sama-sama, makasih undangannya. Siap, dan mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Siap. Oke, teman-teman, demikian bincang-bincang atau ngobrol kita hari ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, like, dan selalu nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari podcast kita. Dan aku pengen kasih pantun sebelum tutup ya. Jangan lupa kalau ada semut di radang, boleh kita menyumpang mandi. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap cuci tangan. Dan sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.